hari ni tuan tolong share tuan saya nak buat satu live tuan. Saya hari ni terpaksa nak kritik satu orang lah. Saya nak kritik satu orang. Saya baca dia punya status lah. Agak mengguris hati lah. Agak mengguris hati ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak jelaskan kepada tuan-tuan kan, di samping orang kata apa nama ni, dapat mencucilah juga nama Tok Singa dan sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya 3 hari ni tuan-tuan tak dapat tidur tuan-tuan. Tak dapat tidur kerana duk fikir pasal sahabat ni, duk kata sahabat ni. Kan, yang duk kata sahabat ni, kan, yang kata kita ni tak ada kena mengena dengan dia ni, hanya kenal dalam telefon ni, jumpa pun tak pernah. Kan, hanya kenal dalam telefon je, kita pasal masalah orang kata apa Rohingya ni, masalah orang kata apa masalah dalam negara kita ni masuk dengan masalah si kan. Jadi ada satu orang ustaz ni tuan-tuan, dia komen dalam wall dia kan. Saya nama ni ustaz ni, mungkin dia backup pada satu belah pihak, dia tak dengar. Jadi itu isi perundangan ni dia ada dua kan. Saya sebagai audi atau dengar kepada dua-dua belah pihak kan. Yang kedua Nimo Judek di Sausa, tak silap saya kan, kita hakimi itulah line kecau sikit-sikit. Jadi saya tak apa line sangkut teruk ni, saya dah keluar sikit ni untuk cari line tuan lah kan. Jadi tapi dapat 4G ni, 4G. Ada line sangkut tak? Cari line. Jat, stay tune, share dulu. And share dulu, kita cari line sat. Dalam gelap tu Sat. Saya pergi cari line Sat. Line dah okey dah. Okey. Saya duduk dalam hutan tuan. Saya duduk dalam hutan, saya terpaksa keluar sat daripada dalam hutan ni kan, untuk nak jawab ni kan, untuk nak jawab ada satu orang ni. Jadi tuan-tuan, dalam prinsip perundangan tuan-tuan, kita ada dua prinsip yang kita tekankan. Yang pertama, kita panggil sebagai apa nama ni, audi alteram partem. Kita kena dengar kepada kedua-dua belah pihak. Dan yang keduanya, dia panggil sebagai Nemo Judek di Sauza. Kalau tak silap saya lah, Nemo Judek apa benda lah, saya dah lupa lah. Dan kita tak boleh menghakimi seseorang tu dan secara veto. Dan kita mesti kena ada prinsip-prinsip yang tertentu untuk kita judge seseorang. Jadi tuan-tuan, ada satu orang ustaz ni, kan, dia kata Long Tiger ni, kan, dia kata Long Tiger ni dah tersalah pilih kawan. Maknanya dia dah tersalah pilih kawan, dia dah tersalah berkawan dengan saya, kan, dia dah tersalah berkawan dengan Tok Singa. Kan, jadi dia ni lah seorang yang tersalah pilih kawan. Kan, jadi kami ni, kan, dak ni depan kampung ya. Kan, kami ni tak tersalah pilih kawan.
Kan, dia aja. Dia tersalah pilih kawan. Kan, ha, jadi tuan-tuan, kan, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan lah kan. Ha, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kan, ha, ustaz ni dia kena selidik dulu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ustaz yang duk kritik ni tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan lah kan. Kan, ha, ustaz yang duk kritik ni, kan, saya nak apa nama ni, dulu tuan-tuan, masa saya jatuh, saya masih ingat lagi antara salah seorang yang komen dalam post tu, kan, dialah yang memviralkan sampai seluruh Malaysia yang mengatakan saya ni ada masalah mental dan telah berubat di tempat dia. Kan, jadi sehingga ke hari ni, saya minta kepada ustaz tu untuk buktikan kepada umum bahawa saya ni ada masalah jiwa, saya ada masalah mental dan pergi berubat ke tempat dia. Dia viral penuh dekat seluruh Malaysia pada waktu itu, kan, kononnya dialah yang telah mengislamkan saya semula, kan, dialah yang telah mengubat saya. Salah seorang hadu cakap pandai dalam tu lah, kan, saya malas nak sebut nama dia lah, sebab saya memang benci pada dia, kan, sebab dia tak tahu apa-apa, saya pun tak kenal dia, tiba-tiba dia datang pada saya, dia kata kat saya, Syafiq kena mengaku kata Syafiq ni gila. Kan, dia kata kat saya, kan, you kena mengaku kata you gila kalau you nak selamat. Kan, dia beritahu kat saya macam tu. Kan, lepas tu dia kata kat saya, kan, apa nama ni, lepas tu dia buat satu video. Kan, dia buat satu video, kononnya dia telah ajak saya mengucap. Dia suruh buat satu video tu. Kan, dia ambil rekod apa semua. Lepas tu dia viralkan, dia kata, oh, saya telah menyelamatkan Muhammad Syafiq bin Abdul Halim. Kan, di mana dia ni mempunyai masalah mental dan jiwa. Orang ada komen dalam Facebook ustaz tu lah. Saya tengok Facebook dia, saya kenal. Kan, saya masih cam. Kan, jadi dululah tuan-tuan, kan, dulu masa kes saya, kan, jadi saya nak cerita tuan-tuan pada berkenaan dengan kes Long Tiger ni, kan, saya nak cerita pada tuan-tuan, kan, kan, supaya tuan-tuan faham, kami ni tuan-tuan tak kenal dengan dia, dan saya ni masalah dengan Jebat ni dah lama dah. Jebat ni lah punca yang menyebabkan saya hilang kerja. Jebat ni punca saya hilang kerja. Dia fitnah saya macam-macam. Kan, dia pergi jumpa dengan pegawai saya, kononnya saya terlibat dalam pemalsuan dokumen dan sebagainya. Tiba-tiba tuan-tuan timbul isu tabligh. Kan, timbul isu tabligh tuan-tuan. Saya tak pernah tegur dengan Long Tiger ni, saya tak pernah ambil gambar dengan dia, tak pernah follow page dia apa segala minit. Tak ada apa, tak ada, bukan saya call dia, dia call saya. Kan, jadi tuan-tuan, kan, masalah yang berlaku hari ini ni tuan-tuan, 3 hari saya tak tidur ni, tuan-tuan tak tahu. Kan, dengan ayah anda, dengan Abang Long, dengan Tiger segala minit, yang saya ni duduk dalam platform politik, hak tak ada kena mengena dengan ALT ni, saya duduk kena ni. Ini apa cerita kawan hang ni, duk hina Tok Cindai, submai satu lagi bab ni, apa cerita kawan hang? Kita tertanya-tanya, sejak bila aku jadi kawan dia? Tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan ni, kami ni kalau nak cerita pasal sahabat lah, kami tak kenal Long Tiger ni siapa. Saya dengan Tok Singa tak kenal dia siapa. Tapi kami buat satu grup. Grup ni ada untuk apa tuan-tuan? Grup ini untuk menumpaskan jenayah yang telah dibuat oleh Jebat. Grup ini nak tumpahkan jenayah yang dibuat oleh Jebat. Kan, kami himpun untuk buat report dan sebagainya. Dia kick kami keluar grup tu. Dia kick saya keluar grup tu. Baru hari ni saya tahu, dia kata saya ni tidak boleh dipercayai. Sebab apa dia kata saya tidak boleh dipercayai? Sebab apa dia kick saya keluar daripada grup tu? Dengan alasan sebab saya tanya dia. Saya tanya dia, Long sekarang ni, kan, yang dia sebut dalam live tu, dia sebut saya lah. Long sekarang ni, Long, tak ada masalah apa, Long. Kan, Long cerita je jujur. Kami akan sahabat Long ni, kami akan backup Long. Tapi masalahnya, dia tuan-tuan, buat, bila kita habak kat dia, dia tak mau dengar. Dia nak tunjuk ego dia, dia nak tunjuk hebat dia, dia tak mau dengar. Tanyalah Tok Singa. Tok Singa telefon saya tadi cakap dekat 3 jam. Orang tengah panas, Long. Orang tengah panas. Law ni, permainan ni banyak, Long. Antara salah satu sebab Long kena ni bukan sebab kami. Disebabkan permainan Jebat-Jebat ni. Jadi Long, kalau Long tak buat, Long tampil. Long tampil, Long bagi tahu kata Long tak buat, Long ni. Dia tak ada. Dia buat live, dia kecam kami. Kan, jadi tuan-tuan tak boleh nak letak, saya ni dah serabut kepala dah, tak mau ambil part dah dengan dia punya masalah ni. Saya ni dah tak mau ambil part dah tuan-tuan. Jadi pening kepala. Masalah dia ni tuan-tuan, kita ni dalam platform, kita duk berjuang atas tiket UMNO ni. Kita tak ada kena-mengena dengan tiket apa nama ni, Pekida ke, tiket Ayahanda ke, kita tak ada kena-mengena. Jadi kita ni, bila kita buat video ni, satgi geng ni call, Syafiq cakap macam ni. Ni adalah urusan dalam majlis berbaiah, Syafiq tak boleh cakap macam ni. Kita pula jadi masalah. Tuan-tuan, dia tak jadi masalah. Kami ni jadi masalah lagi besar daripada dia lagi.
Masalah kiri kanan, masalah macam-macam. Saya ni tuan-tuan 3 hari ni naik demam lah. Ha, sepatutnya saya kena masak dekat pondok. Ha, tetapi disebabkan masalah dia ni, ha, bila kita nak sembang pasal bab topik lain pun tak boleh. Ha, kita nak sembang pasal topik lain pun tak boleh. Orang nak kata, orang nak tanya pasal ni. Padahal kita haram tak kenal dia pun. Kita haram tak kenal dia pun. Dia siapa ni apa semua tak tahu. Tapi yang kita tahu, apa benda kita nasihat kan dia tak mahu dengar. Apa benda kita nasihat kat dia, semua dia tak mahu dengar. Lepas tu dia kata kita ni orang yang tidak boleh dipercayai. Jadi saya nasihat pada ustaz-ustaz tu, tolonglah tanya kami ni dulu. Hanya nak pergi kecam kami ikut suka hang ya. Bukan kami yang menjatuhkan dia. Bukan kami yang menjatuhkan dia. Bukan kami yang tikam dia daripada belakang. Kami ni sedaya upaya nak tolong selamat dia ni. Tapi tak boleh nak buat lah benda ni, benda main dengan netizen. Benda ni main dengan netizen yang dia sendiri salah cakap. Kan, dia sendiri menipu. Dengan saya pun dia menipu. Saya tanya dia, Long, apa nama sebenar Long? Dia habang kat saya, nama dia bukan Abdul Hamim. Orang fitnah dia, dia kata. Nama dia beritahu saya, dia kata nama dia Abdul Hassan. Kan, nama dia bukan Abdul Hamim. Saya masa Tok Singa call saya, tanya saya, Fik, ni cerita pasal Long Tiger ni, orang nak abang kata dia Rohingya ni. Saya kata, Long Tiger bukan Rohingya tu. Dia abang kat saya, kata dia mamak rata. And dia bukan mamak rata, dia mamak rata. Dia ada restoran mamak. And dia ni apa nama ni, nama dia bukan Abdul Hamim. Nama dia ni adalah Abu Hassan. Dia beritahu kat saya tu, saya kata, tak mungkin, ni semua fitnah, ini semua agenda jebat. Nak bagi Long ni jatuh. Tuk dia kencing kita. Dia tipu kita. Kita buat live video abang lagi, kita terang. Yang sebenarnya Long Tiger ni telah ditipu, telah difitnah. Nama sebenar dia bukan Abdul Hamim. Dia memang rakyat Malaysia. Nama dia Abu Hassan. Last kali dia pergi buat report, nama dia Abu Hamim. Hak kami ni macam mana pula tuan? Hak kami ni macam mana pula? Kan, jangan duk buat macam tu kan. Saya lah teruk lah ustaz-ustaz ni. Dia pakat nak kecam kita ikut suka dia ya. Kan, dia pakat nak kecam kita ikut suka dia. Dia tak tahu apa yang kita lalui. Kita ni tak mau ambil pot dah. Kita tak mau ambil pot dah dengan hal dia ni. Banyak dah masalah ni. Kan, banyak dah masalah. Kita tak ada kena mengena pun dalam ni. Hari ni bila kita sebut tentang isu Rohingya pun orang kaitkan dengan Long Tiger. Padahal kita nak perjuangkan tentang rakyat Malaysia. Hal ni saya nak cerita pada tuan-tuan. Ustaz-ustaz yang duk kecam ni, ustaz-ustaz ni ada bawa masuk Rohingya masuk tu. And oh, bila orang salahkan mereka, orang tanya mereka, and orang tanya mereka berkenaan dengan isu apa nama ni Rohingya, orang bubuh agama mereka, orang salahkan mereka, ustaz lah dulu yang tarik masuk Rohingya masuk dalam Malaysia. Dia bubuh dalam wall dia kata apa? Saya tidak bertanggungjawab kerana pada ketika itu kami tak tahu yang kata Rohingya ni akhlak dia macam ni. Oi, pandai. Bila kenal kat mereka lah. Dan bila kenal kat mereka. Betul-betul punya kacip ni. Oh, mampu happy lah nak kata apa pun. And, ha. And saya tak mau sebut nama ustaz tu lah. Saya tak mau sebut lah. And, tapi dia kena titik berat lah tuan-tuan. Masalah ni. Tengok hari ni. Hari ni duk tak duk tuan-tuan. And, kawan saya ni ayah dia, ayah anda. Saya tak mau sebut lah nama apa ayah anda benar. And, dia telefon saya, dia kata ni apa hai hang duk backup Long Tiger ni. Saya tanya siapa. Hantar tak Long Tiger pergi maki Tok Cindai? Saya tepuk day tuan-tuan. Dia pun hantar mai kat saya screenshot. Ni, dia pergi maki PSSGM. Dia kata kat Tok Cindai apa benda. Tuan-tuan sendiri baca lah apa benda yang dia kata pada Tok Cindai tu. Kita pun terkejut kan. Kita pun padam live. Kita nak haram keling aku terbabit. Kan, aku tak ada kena mengena. Jadi masalah tuan-tuan. Dia ni pembawa masalah. Kami ni tuan-tuan nak bagi tahu duk berjuang lama dah. Bukan kami naik atas tiket platform Long Tiger ni. Tak ada. Orang kenal saya sebelum Long Tiger lagi. Pi tanya, saya naik ni atas tiket Long Tiger? Tak ada. Orang kenal saya pasal saya hurai tentang MA63 tu. Orang kenal saya dah lama dah tentang perjanjian 1948. Orang kenal saya lama dah. Bukan atas tiket Long Tiger ni yang kita nak baru nak naik. Dan kami duk berjuang ni tuan-tuan atas tiket politik ni dengan Papa Gomo apa semua ni dah lama dah. Tak ada masalah macam ni. Tiba-tiba main masalah macam ni. And kalau dia salah tuan-tuan, mana boleh backup? Macam
kalau hari ni dia kata dia bagi penerangan tentang isu Rogol 5 tahun lepas. Yang disoalkan kepada dia yang isu kes Rogol tahun 2019. Yang tu pun dia tak jawab lagi. Jadi tuan-tuan, pening tuan-tuan. Pening ni, saya ni tuan-tuan duduk di pondok ni kan, aman, damai, tak ada masalah apa. Duduk tenang ya. Tapi disebabkan saya, kesilapan saya yang paling besar saya buat dalam hidup saya adalah saya pergi angkat telefon Long Tiger. Dia telefon, saya angkat. Dia minta tolong, saya tolong. Bukannya sebab kita nak gunakan dia, tak ada. Dia gunakan kita dah. Ha, ni hak tolong duk karang report kat dia, siapa dia? Hak tolong bagi nasihat tentang apa nama, buat laporan polis tentang apa nama perundangan, siapa dia? Ha, ni malah orang ni duk tolong dia. Jadi dia buat macam mana? Dia pergi cerita dekat dalam grup, dia abang apa? Syafiq Halim ni tidak boleh dipercayai. Hari ni baru saya tahu. Orang bagi tahu kat saya. Saya kata, ya Allah, aku punyalah duit backup hang. Hang boleh kata aku tidak boleh dipercayai. Sampai macam tu sekali hang tikam aku. Dia pun tak tahu benda ni semua. And, ini kali pertama saya buat live, saya sebut pasal benda ni. Sebab saya panas hati. Tok Singa telefon saya dekat 2 jam telefon saya. Nak tolong dia ni macam pasal. Sebelum Tok Singa buat live tentang IC tu, dia telefon saya dulu pagi tu. Kita nak tolong Long ni macam mana? Duk fikir nak tolong dia ni. Tapi masalahnya dia putak sana, putak sini, putak sana, putak sini. Dan bila benda dah reda dah, okey, dia dah minta maaf. Lepas tu dia sembang pula kemas. Dia sembang pula kemas sampai orang marah. Dia pergi maki pula Tok Cina. Tuan-tuan, kan, dia pergi maki tu bukan calang-calang orang punya, tuan-tuan. Kalau dia pergi maki hak level-level rendah ni, orang boleh terima dia akal lagi. Dia pergi maki Tok Cindai, apa nama Gelanggang Gurun. Siapa tak kenal Tok Cindai? Dia pergi maki Tok Cindai Gelanggang Gurun. Lepas tu kami sekali kena tempiah. Saya hari ni tuan-tuan, kiri kanan telefon. Pening kepala lah. Nak jawab pasal isu dia. And, naya betul naya. Kami yang naya. Kami yang naya. Bukan dia yang naya. Kami yang naya. Aduh. Luang Inya dah lari dari rumah. Info latest lah. Dia lari pula tentu satu. Saya pun pening tuan. Angkara sekuang rimau semua kena. Tahu tak apa? Ni jebat kalau keluar ni tuan. Jebat kalau keluar ni. Confirm. Saya kena hentam. Tok Singa kena hentam. Apa nama ni. Semualah. Hadut bekak dia ni. Semua kena balun. Tuan-tuan tengok sudahlah. Semua kena hentam nanti. Tunggu jebat keluar ya. Jebat keluar ya. Mampus semua. Sekali dengan Joseph Prakat kena hentam. Disebabkan dia punya masalah seorang. Ha. Syafiq tak payah layan level tu. Hang jenis level tinggi dah. Memang saya nak ignore. Tapi saya sakit hati kan. Saya nak ignore lama dah tuan-tuan. Saya memang saya dah habang lama dah. Saya tak mau ambil pot bab ni kan. Saya tak mau ambil pot bab ni. Tapi bila keluar mengatakan kita ni kan, yang duk berjatuhkan dia ni, ha, kita sakit hati lah kan. Kita sakit hati. Saya baca statement ustaz tu tadi, saya pernah panas hati kan. Saya panas hati play kan. Ha. Jadi kalau dia tuan-tuan, kalau dia, okey. Kalau dia ni bukan warga negara. Ya, saya tahu cerita, kan. Saya tahu cerita dia ni sebenarnya bukan warga Rohingya, tapi dia law ni dia kena cerita, bukan orang dia, orang lain cerita. Dia ni bukan warga, dia bukan pelarian Rohingya. Tetapi dia ni memang susu galur luar lah, bukan mai daripada dalam negara kita ni. Kan, dia bukan susu galur Melayu. And, dia bukan orang Melayu, tetapi dia bukan orang Rohingya. Saya tak boleh nak cerita kat sini. And, orang yang cerita ni adalah orang yang kenal rapat dengan dia. And, jadi kita tak boleh nak cerita benda ni. Kita tahu tentang kebenaran tu. Tapi dia kena cerita. Dan dia tak ada hak untuk campur tangan dalam isu politik Malaysia. Dia tak ada hak. Yang tu kita tahu. And, dan dia ada buat kesilapan daripada sudut undang-undang. Bukan dia lah, bapak dia dululah. And, jadi orang kata apa, dia pergi mohon kat UNCR. Jadi dia letakkan diri dia sebagai status warga negara Myanmar. Kita ada dengar lah cerita pasal tu. Tapi hak tu nyalung kena jelaskan sepatutnya supaya orang faham. Jadi dia tak mau jelaskan. Jadi tu yang jadi masalah tu. Dia pusing sana, dia pusing sini. Kelas kali kami kena
Kan, kita ada backup dia kena. Kan. Itulah saya kata lain kali ya Kak Noliza. Saya tak mau angkat telefon lah. Sebab tu lah ni kalau orang telefon saya. Saya tak mau angkat lah. Saya tak mau angkat lah. Saya jadi pening. Saya jadi pening. Law ni kita nak fokus pada bila kita sebut tentang isu pelacuran, orang kaitkan dengan Long Tiger. Aduh, orang kata padahal aku duduk berjuang pada tahun 2014 lagi. Masa tu aku kenal dia pun tak. Bila kita duduk sebut ni tentang nak halau Rohingya keluar pergi ke Pulau Basanchar. Bila kita sebut pasal benda tu, ya, boom, kaitkan dengan Long Tiger. Jadi perjuangan kita tak ke mana sebab semua duduk kait dengan Long Tiger. Terbantu, tuan-tuan. Awak hanya duduk dalam gelap. Tak apalah tuan-tuan, saya ingat setakat tu saja tuan-tuan. Saya pun demam ni. Saya demam suara.